yang pinter teori. Pinter teori tapi salah. Salah, tapi kita enggak boleh bilang tidak pinter. Kalau tidak pinter, bahasa rakyat apa ya? Apa? Apa? Ya. Goblok. Bukan aku yang ngomong ya. Calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali menyinggung kata goblok saat menyindir politikus pintar teori, akan tetapi kerap mengungkap data yang keliru. Sindiran itu disampaikan Prabowo saat menemui ribuan relawan dalam lawatan kampanyenya di Gedung Balai Puntar Bengkulu pada Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Mulanya, Prabowo berbicara bahwasannya ia sudah banyak mendapatkan masukan untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak terpancing emosi. Ia pun menolak masukan itu, karena ucapannya selalu apa adanya. Ada juga yang ngomong ke saya, Pak Prabowo hati-hati bicaranya, harus hati-hati, jangan emosi, nanti terpancing, bilang harus sopan. Saya memang dari dulu bicaranya apa adanya, ucap Prabowo dalam sambutannya. Ex-Danjen Kopassus itu lalu menyindir pihak yang suka berbicara sopan di hadapan masyarakat. Ia pun menyindir politikus yang pintar teori yang suka berbicara sopan tapi salah data. Saya pertaruhkan nyawa saya, naik gunung, turun gunung, masuk rawa, membela merah putih. Ya, dikasih nilai sekian, emang gue pikirin. Oh, aku begini, aku ngomong dari hati aku. Pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.